Berikut adalah jadwal pertandingan babak penyisihan grup Badminton Olimpiade Paris hari ini, Sabtu 27 Juli. Pertandingan penyisihan grup Badminton Olimpiade Paris hari ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Pertandingan hari ini akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, melawan pasangan Amerika Serikat, Vincent Chiu, Jenny Gai. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara itu di court lain, pertandingan akan dibuka oleh partai tunggal putri antara Hebing Jiao melawan Keisha Fatimah Azahra. Pertandingan ini dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head 0-0. Di court lainnya akan dibuka oleh partai ganda campuran di mana pasangan Korea, Seo Seong Jae, Chae Yujung akan melawan pasangan Aljazair, Coachella Mameri, Tanina Violet Mameri. Pertandingan ini juga akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pasangan 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia yang akan bertanding pertama kali hari ini adalah ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Pertandingan Apri Fadia merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua ganda putri adalah 2-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Selanjutnya, wakil Indonesia kedua yang akan bertanding di pada hari Sabtu hari ini adalah ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan ganda putra Jerman, Mark Lambsfuss, Marvin Seidel. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Di partai selanjutnya, ganda campuran Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran Korea, Kim Won-ho, Jong Na-eun. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-7 dan dimulai sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Dan wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding pada hari ini adalah tunggal putra Jonathan Christie yang akan melawan pemain Belgia, Julian Karagi. Pertandingan Jonathan melawan Julian Karagi merupakan match ke-8 dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Berikut adalah jadwal pertandingan Badminton Tunggal Putra Olimpiade Paris 2024. Pertandingan babak penyisihan grup Tunggal Putra akan dimulai pada hari Sabtu 27 Juli sampai dengan hari Rabu 31 Juli. Selanjutnya, pertandingan babak 16 besar akan dilaksanakan hari Kamis 1 Agustus. Pertandingan babak perempat final hari Jumat 2 Agustus. Sementara itu, pertandingan semifinal hari Minggu 4 Agustus. Dan pertandingan final akan berlangsung pada hari Senin 5 Agustus. Berikut adalah jadwal pertandingan Badminton Tunggal Putri Olimpiade Paris 2024. Pertandingan babak penyisihan grup Tunggal Putri akan dimulai pada hari Sabtu 27 Juli sampai dengan hari Rabu 31 Juli. Selanjutnya, pertandingan babak 16 besar akan dilaksanakan hari Kamis 1 Agustus. Sementara itu, pertandingan babak perempat final akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Agustus. Pertandingan semifinal hari Minggu 4 Agustus. Dan pertandingan final akan berlangsung pada hari Senin 5 Agustus. Berikut adalah jadwal pertandingan Badminton Ganda Putra Olimpiade Paris 2024. Pertandingan babak penyisihan grup ganda putra akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juli sampai dengan hari Selasa 30 Juli. Sementara itu, pertandingan babak perempat final akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Agustus. Pertandingan semifinal hari Jumat 2 Agustus. Dan pertandingan final akan berlangsung pada hari Minggu 4 Agustus. Berikut adalah jadwal pertandingan Badminton Ganda Putri Olimpiade Paris 2024. Pertandingan babak penyisihan grup ganda putri akan berlangsung selama 4 hari, mulai hari Sabtu 27 Juli sampai dengan hari Selasa 30 Juli. Sementara itu,
Pertandingan babak perempat final akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Agustus. Pertandingan semifinal hari Jumat 2 Agustus. Dan pertandingan final ganda putri akan berlangsung pada hari Sabtu 3 Agustus. Dan berikut adalah jadwal pertandingan badminton ganda campuran Olimpiade Paris 2024. Pertandingan babak penyisihan grup ganda campuran akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juli sampai dengan hari Senin 29 Juli. Sementara itu, pertandingan babak perempat final akan dilaksanakan pada Rabu 31 Juli, pertandingan semifinal hari Kamis 1 Agustus, dan pertandingan final akan berlangsung pada hari Jumat 2 Agustus.